Polis akan memanggil kesemua individu yang disyaki terlibat dalam rakaman audio konspirasi peringkat tertinggi berkaitan skandal 1MDB dan SRC International setelah mereka dikenal pasti. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur, pihak polis ketika ini sedang menjalankan proses mengenal pasti individu-individu terbabit. Mereka akan dipanggil memberi keterangan selewat-lewatnya minggu depan. Mereka yang didakwa, ya, suara di dalam apa itu apabila dapat disahkan suara itu milik sesiapa, individu-individu tersebut akan dipanggil untuk diambil kenyataan. Tan Sri Abdul Hamid menyatakannya selepas istiadat penganugerahan pingat jasa pahlawan negara Brigade Utara Pasukan Gerakan UMNO di Ulu Kinta, Ipoh, Perak. 456 anggota terdiri daripada pesara polis, pegawai serta anggota yang berkhidmat ketika darurat pada Julai 1948 hingga Oktober 1990 menerima anugerah masing-masing.